Pemirsa, pemilihan umum 2024 di Jambi sangat disambut antusias oleh masyarakat yang hadir ke TPS setempat. Salah satunya ialah TPS 14, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur. Di mana pada TPS 14 tersebut, salah satu pemilih yang turut hadiri ialah Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor Hasibuan. Dan pemirsa, berikut laporan reporter Jek TV dari TPS 14, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur. Halo pemirsa setia Jek TV, saat ini saya reporter Jek TV, Kurnia Sandi. Saya ini melaporkan dari TPS 14, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur. Nah, di sini untuk pemilihan umum 2024 bisa kita saksikan bersama. Masyarakat cukup antusias melakukan pencoblosan dengan datang ke TPS dengan membawa formulir C dan KTP-nya. Nah, di belakang saya ini sudah banyak masyarakat yang mengantri untuk melakukan pencoblosan. Nah, untuk diketahui bahwa di TPS 14 Kelurahan Tanjung Pinang ini salah satu yang akan melakukan pencoblosan hari ini, ya ini Ketua DPRD Kota Jambi, Bapak Putra Absor Hasibuan. Nah, beliau juga merupakan caleg DPR Provinsi Jambi yang akan maju nantinya.